Dunia hiburan kembali dikagetkan dengan penangkapan public figure terkait narkoba. Setelah Desi Chantal, Dewi kini giliran vokalis Sissy Tipsy, Muhammad Fauzan Lubis alias Onjen yang ditangkap karena kasus narkoba. Penangkapan vokalis Sissy Tipsy dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Dulpan secara langsung. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Adi Wibowo hanya menyebutkan inisial MF. Adi menyebutkan MF adalah personil grup band bergenre jazz. MF merupakan seorang musisi yang tergabung dalam grup band musik jazz yang bersangkutan diamankan terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Terpisah, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Danang Setio menjelaskan vokalis Sissy Tipsy ditangkap di sebuah kafe di Jakarta Selatan pada hari Kamis. Belum ada penjelasan lebih lanjut terkait kronologi penangkapan vokalis Sissy Tipsy atau musisi MF ini. Polisi saat ini masih mengembangkan penangkapan musisi MF. Saat penangkapan, polisi menemukan barang bukti berupa ganja dan obat-obatan psikotropika dari vokalis Sissy Tipsy, Fauzan Lubis alias Onjen ini. Sementara ini kita temuin ada kita duga ganja dan juga obat-obatan jenis psikotropika. Danang menyebut Fauzan Lubis ditangkap seorang diri. Pihaknya kini masih melakukan pengembangan lebih lanjut terkait kasus tersebut.